Okay geng, kembali kita dalam lancangan malam-malam cari barang. Kalau lepak dengan aku, jangan buat perangai macam gampang. Di mana saya DJ Ombak Malam akan react kepada lagu dengan tenang, sopan santun. Tak buat kecoh sebab semua orang tengah tidur, okay. Hari ni kita ada Kuai AKS, ada ramai juga yang paksa aku suruh react kat lagu ni. Terus terang aku cakap, aku dah dengar lagu ni dulu. And also, aku ingat lagu ni, cuma aku tak berapa minat beat dia. So aku tak layan sangat lagu ni. Tapi aku tahu yang lagu ni dia punya lirik gila babi kan. So lagu ni keluar 3 tahun lepas lah kot, 3 tahun lepas lah. And dia dah agak, apa orang cakap, old school lah. Boleh kita cakap old school lah kan juga. So malam ni sebab aku dah dengar lagu ni, aku dah tahu lagu ni pasal apa semua. I mean it's a punchline ni lagu lah kan. So malam ni sebagai DJ Ombak Malam, kita just analysis lah. Kita just teliti lirik dia, mana yang aku dapat tangkap aku akan luahkan, mana yang aku tak dapat tangkap harap-harap korang boleh isi dalam komen lah kan. Jadi mari kita mulakan. Wow. It's Q. Dengar lah. Lagi famous si Aida, biar gua jadi jebat. Lu tua kurang idea dalam lagu. Jebat tua Aida. Ku tunjuk hebat, bercakap mandang-mandang, sila bidah jiwa hilang. Lu nak masuk industri, patut apply kerja kilang. Lu nak masuk industri, patut apply kerja kilang. Nah, baik tu. Industri music, kerja kilang. Double meaning eh. Ikan di laut kat darat ada asam, boy. Ikan di laut kat darat ada asam, boy. Okay, that one aku tak tangkap. Ludah kau hanyut kapal kau terus karam, boy. Aku ludah kau hanyut kapal kau terus karam, boy. Ha, itu namanya braggadocio eh. Bragging. Bragging tahap dewa punya bragging. Murid baru banyak sifu. Macam budak tak sekolah tapi nak jadi cikgu. Pakai laparan member tanya nak makan apa. Lauk kegemaran wak suka rapper pozo. Nice. Goreng kada lu le manggil gua chef one. Nice. Tertrek macam lembung kau jadi mangsa korban. Sheesh. Gila tu Kuai ni. Aku rasa Kuai lagi power pada NBA tu. Apa pendapat korang? DJ Ombak Malam, Ombak Malam, Ombak Malam. Atas track macam lembu, engkau jadi mangsa korban. Tu sebo jadi doktor narawal diri sakit. Tak pernah panggil bomba, ayat wa makin hangit. Nama wa bukan bakar, tapi lu sudah hangus. Okay, nice. So masuk sidang akbar, rapper wack kena kampus. Kuat sangat rayu jadi bagi macam rim. Memang tak malu dah sana kutip sin. Satu lagu rap Melayu tak pernah main. Tanya ragu kau pun sama macam yang lain. Kuat sangat rayu jadi bagi macam rim. Memang tak malu dah sana kutip sin. Satu lagu rap Melayu tak pernah main. Tanya ragu kau pun sama macam yang lain. Chorus okay lah. Cita Piramli. Bukannya kita apa hal muka tembok, aku tak explain kan. Buat tak layan barang reject, lu gadis kena tepuk banyak sangat semang haram. Macam kru je depan lagu gua gudang garam. Pendengar hilang stress. Nice. Yau, lu telanjang mula bila wajam terus peta. Satu lagu pun tak buat ada hati nak menyemak. Dah senang, kena panjang dalam pantun. Ini namanya, aku rasa dia tak ada hadis siapa-siapa kan. Tapi it's called ghost battling lah. Macam random battling kan. Siapa yang terkena memang nama stepek lah kena. Bukan stepek lah, berdas-das. Teratur macam pelatun. Dah senak kena punch dalam pantun. Punchline, pantun. Lepas main shot sendiri. Hunsa lepas main shot sendiri. DJ Ombak Malam, Ombak Malam. Aku kuat tetap buta walau DJ dah berhenti. Wajahnya somai orang tapi lu yang tunjuk bagus. Saya pebola banyak sosang waring bacang kali jam dulu. Khalid Jamlu, shout out to Khalid Jamlu, smart clubbing eh. Rap bukannya mentor, apa hal ada juli. Paris wajah dia horror, lu punya mimpi ngeri. Jangan nice. Lupa basuh kaki, sebelum pergi bobo. Takut kena basuh lagi, dengan rapper budak blok. Kuat sangat rayu cari bagi macam ri. Memang tak malu dasar. Macam aku cakap beat dia sangat sikit. So aku tak boleh lah nak ulang-ulang lagu ni kan. It's not heavy rotation kan. Tapi dia punya lines panas. Nak kutip sin. Satu lagu rap Melayu tak pernah main. Daya ragu kau pun sama macam yang lain. Kuat sangat rayu jadi bagi macam ri. Memang tak malu dasar nak kutip sin. Satu lagu rap Melayu tak pernah main. Daya ragu kau pun sama macam yang lain. Atas tanah. Huruf mambang tanah.
Pak ni favourite tu, pak cik tu gelap kan dia. Lepas tu pak cik tu kena balik. Alah sabung menang sorak macam aja jumpa sampah lagu gua tak menetak. Lu tetap muka pecah. Tak payah nak cerita banyak macam ilmu lu luas. Sesap sediakan buku kan ku temukan ruas. Ya nice lah. Dia punya apa, tak payah nak cerita banyak ilmu, cerita, buku, semua benda ada macam kita cari, kita ke belakang balik. Okay, kita ada kena-kena. So, tak payah nak cerita banyak, cerita ilmu, buku, ilmu tu luas, sediakan buku, apa, buku bertemu ruas kan. Kan ku sediakan buku, buku-buku dengan buku, buku-buku lima, apa, ilmu, bla bla bla. Rangkap ni gila babi kak. Ilmu lu luas, sesap sediakan buku, kan ku temukan ruas. Temukan ruas. Salam kenalan, gua kenalkan serangan bertubi. Aku bentangkan menangan, faham puisi, cuba berangan. Kau takkan jalan, aku terangkan. Kau dalam kegelapan, tepat kena sasaran. Nama satu tembakan, lu terus hilang watak. Senang je nak bezakan yang dungu atau batak. Yang lawak, yang lagak, yang lalak. Yang layak kena sama atau lanyak cara. Tu ni nice, dia main dengan rhyme lah. Dia rhyme banyak-banyak lah, senang cerita kan. Lawak, lagak, lalak, apa, lalak, layak, sama, lanyak, rawak. Nice tu. Lawak lah, tak perlu nyala obok karyawan tetap cer. Tapi ada, ada maksud tersirat kat situ. Yang lawak, yang lagak, yang lalak, yang layak kena sama atau lanyak cara rawak. Damn, power. Layak kena sama atau lanyak cara rawak. Tak perlu nyala obok karyawan tetap cerah. Karizu sudah bocor angkat bendera merah. Letak biru di pelukan. Bendera merah, kira yeah, you know, faham lah kan. Datang untuk bina ayat karam. Merah lepas tu biru eh. Merah, biru. Karizu sudah bocor angkat bendera merah. Letak biru di pelukan untuk bina ayat karam. Lu cukup makan karyawan, cukup syarat. Gua sangat rayu jadi bagi macam rim. Memang tak malu dasar nak kutip scene. Satu lagu rap Melayu tak pernah main. Jaya ragu. Kau nampak kan dari segi pembikinan lagu, Kuai sekarang dah tahap apa, top tier lah kan, bandingkan dulu. Dalam masa like 2-3 tahun je, dia boleh improve gila babi kan pembikinan lagu dia. Tapi dari segi lines, punchline, daripada dulu dah kira aku boleh cakap top tier. And dia bawa ke sampai sekarang gak, dia punya punchlines yang dia punya lyricism tu kan. Cuma sekarang ni lagi susah untuk dia buat lirik, sebab dia kena buat lirik dia bunyi sedap. Kau tahu, aku faham tak? Kalau beat macam ni, senang tu nak tulis lagu sebab kau ada banyak ruang tau. Tapi Kuai sekarang, dia lagi banyak macam lah. Bila dia tulis lagu tu, dia lagi kreatif tau. Dia lagi banyak letak brain power dia dekat nak buat lagu tu. So, bila dia nak bawa dia punya lyricism dia into buat lagu dia, lagi susah kau tahu tak? Sebab dia kena fit dengan creativity dia. Dia punya punchlines tu kena synchronize dengan creativity dia. So, baik korang appreciate tu lagu-lagu dia sekarang sebab gila babi tu. Kau pun sama macam yang lain. Kuat sangat rayu jadi bagi macam di. Memang tak malu dasar anak kutip sin. Satu lagu rap Melayu tak pernah main. Saya ragu eh, kau pun sama macam yang lain. Kuat sangat rayu jadi bagi macam brin. Tapi aku tak dapat brin. AKS, I see you dog. Ha, ni masa pakcik ni kena balik kan? Tak, jangan suka selalu ketahukan orang. Yang ini bukan grup M, yang ini grup H. Grup H?